Apakah Anda tahu apa yang membuat F-35 Lightning II menjadi jet tempur paling dicari oleh negara-negara di seluruh dunia? Teknologi siluman, kecepatan tinggi, dan kecanggihannya yang luar biasa membuatnya menjadi tulang punggung kekuatan udara modern. Mari kita telusuri fakta-fakta menarik tentang jet tempur ini, mulai dari sejarah hingga keunggulan teknologi yang dimilikinya. Sejarah dan perkembangan. F-35 Lightning II adalah hasil dari program Joint Strike Fighter, JSF, yang dimulai pada tahun 1992 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Program ini bertujuan menciptakan pesawat tempur multirole generasi kelima yang mampu menggantikan berbagai jet tempur lama seperti F-16, FA-18, dan AV-8B Harrier II. Setelah melalui persaingan ketat antara Boeing dan Lockheed Martin, akhirnya Lockheed Martin terpilih untuk mengembangkan proyek ini pada tahun 2001. Penerbangan perdana F-35 terjadi pada tahun 2006. Namun, program ini tidak berjalan mulus. Keterlambatan produksi dan pembengkakan biaya menjadi tantangan besar. Dengan total anggaran lebih dari $400 miliar, F-35 menjadi salah satu proyek militer termahal dalam sejarah. Meski begitu, hasilnya sebanding. Sebuah jet tempur yang menggabungkan teknologi siluman, kemampuan tempur udara ke udara, dan serangan presisi udara ke darat. Varian F-35. F-35 hadir dalam tiga varian utama untuk memenuhi kebutuhan operasional yang berbeda. F-35A. Versi lepas landas dan mendarat konvensional yang digunakan oleh Angkatan Udara. F-35B. Versi lepas landas jarak pendek dan pendaratan vertikal, dirancang untuk operasi dari kapal induk kecil dan pangkalan darurat. F-35C. Versi yang dirancang khusus untuk angkatan laut, dengan sayap yang lebih besar dan roda pendaratan yang lebih kuat untuk operasi dari kapal induk. Ketiga varian ini dirancang agar kompatibel dengan berbagai kebutuhan militer negara-negara pengguna. Spesifikasi dan teknologi. Mari kita lihat spesifikasi teknis dari F-35. Jet ini mampu terbang dengan kecepatan Mach 16 atau sekitar 1.975 km/jam. Dengan jangkauan lebih dari 1.200 mil laut, F-35 dirancang untuk misi jarak jauh. Tidak hanya itu, teknologi silumannya membuatnya hampir tidak terdeteksi oleh radar. Selain itu, F-35 dilengkapi dengan sistem sensor canggih yang terintegrasi, memberikan kesadaran situasional yang superior kepada pilot. Ini memungkinkan pilot untuk mendeteksi dan melacak target dari jarak jauh sebelum musuh menyadari keberadaannya. Keunggulan F-35. Ada beberapa keunggulan utama yang membuat F-35 menjadi buruan banyak negara. Kemampuan siluman. Teknologi ini memungkinkan F-35 beroperasi di wilayah musuh tanpa terdeteksi. Multirole.
F-35 dapat menjalankan berbagai misi, mulai dari pertempuran udara hingga serangan darat dan pengintaian. Konektivitas canggih. F-35 dapat berbagi data secara real-time dengan unit lain, meningkatkan efektivitas operasi bersama. Kontroversi dan tantangan. Namun, F-35 bukan tanpa kontroversi. Biaya pengembangannya yang sangat tinggi telah menuai kritik, terutama di tengah keterlambatan produksi dan masalah teknis seperti perangkat lunak yang belum sempurna. Meski begitu, Lockheed Martin terus bekerja untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Penggunaan global. Hingga saat ini, F-35 telah digunakan oleh lebih dari 15 negara, termasuk Inggris, Israel, Jepang, dan Italia. Israel menjadi negara pertama yang menggunakan F-35 dalam operasi tempur nyata. Penggunaannya menunjukkan bahwa pesawat ini mampu menghadapi berbagai situasi di medan perang modern. F-35 Lightning II adalah simbol inovasi dalam teknologi militer. Dengan segala keunggulan dan tantangannya, jet ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pesawat tempur terbaik di dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah F-35 layak menjadi jet tempur paling dicari di dunia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk pembahasan menarik lainnya di Peta Pikiran. Sampai jumpa di video berikutnya.